Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian telah mengenal pasti industri air mobility yang merangkumi kapal kereta terbang sebagai salah satu game changer yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi dan membangunkan PKS di Malaysia. Industri ini mempunyai potensi yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa, terutama dalam sektor infrastruktur, keselamatan, pertanian dan lain-lain. Air mobility ini mengaplikasikan teknologi terkini seperti artificial intelligence, dengan izin, big data, mobility dan internet of things yang sedang berkembang pesat, terutamanya di peringkat antarabangsa. Sehingga kini terdapat reka bentuk kenderaan air mobility yang telah dicadangkan kepada kementerian dan pembangunan prototipe dengan penumpang sedang giat dijalankan dan dijangka akan dilancarkan pada penghujung tahun 2019. Terima kasih Tan Sri. Apabila wawasan 2020 diperkenalkan, saya berumur 15 tahun. Dari pelbagai imajinasi para remaja pada waktu itu berkenaan apa yang ada di Malaysia pada tahun 2020 adalah kereta terbang. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Menteri kerana sekurang-kurangnya impian kereta terbang itu tidak tertangguh sehingga wawasan kemakmuran bersama 2030. Mohd Menteri seorang saja yang dapat menepati janji 2020. Soalan saya, Kementerian ada sebut projek ini dipacu oleh sektor swasta tanpa melibatkan wang kerajaan. Kerajaan cuma jadi pemudah cara. Jadi apakah inisiatif untuk menjadi pemudah cara kepada industri ini? Pertama. Yang kedua, apakah pelan jangka masa panjang untuk membangunkan industri ini supaya Malaysia mempunyai competitive advantage dalam air mobility, industri air mobility? Dan yang ketiga, yang paling penting, apakah tarikh spesifik seluruh rakyat Malaysia boleh menyaksikan menteri naik kereta terbang seperti mana Neil Armstrong satu ketika dahulu? Terima kasih. Ini adalah usaha berterusan selari dengan pergerakan teknologi terkini ataupun innovation terkini di seluruh dunia. Jadi apa saja bentuk usaha kita untuk memastikan industri ini bergerak dengan lebih lancar dan boleh dipercepatkan untuk kegunaan saya, insyaAllah dalam masa terdekat menaiki kereta terbang. Sekiranya kita mengadakan satu undang-undang keselamatan, insurans dan sebagainya. Perdana Menteri Malaysia kita yang amat berhormat Tun Mahathir pernah menyatakan Pak Wan tak boleh naik selagi tak ada insurans. Ini akan juga membangunkan ataupun ada spin-off dari segi pembangunan perniagaan itu sendiri, di mana kita boleh mengadakan bidang perniagaan dari sudut fintech, dari sudut penggunaan artificial intelligence dan sebagainya untuk memastikan hasrat yang berhormat Rembau dari umur 15 tahun dahulu, sedar 2020 kita insyaAllah akan terbang. Dan saya nak menyatakan di sini, ya, kalau kita pergi ke Penang, selama 4 jam mungkin membawa kereta, kita pihak-pihak swasta dan juga usahawan-usahawan sedang berbincang dengan high technology providers untuk membolehkan kita ke Penang selama 1 jam menggunakan kaedah kereta terbang. Bukannya saya nyatakan benda itu akan terjadi, telah ada perbincang awal untuk memastikan perkara ini akan boleh direlasikan dalam masa terdekat dalam tahun 2020. Terima kasih.